kan tas segini. Iya, tapi jangan dibuka dulu. Apa tas plastik saya buka gitu. Bu, kalau ada paket jangan dibuka dulu. Lah itu udah dibuka Bu namanya. Di jalan. Ya saya mau jadi nanggung Bu. Loh, maksud saya jadi disalahin? Telepon kemana, Pak? Loh, Bapak kalau mau komplain, enggak gini, Bu. Saya jelasin, Ibu kalau komplain itu jangan ke saya. Komplainnya ke sono. Lah, nah, bukannya gitu, Bu. Saya juga... Tapi, Pak, ya kalau nggak sesuai jangan dibuka, Bu. Terus, udah dibuka, Bu. Lah, kok begitu, Ibu? Ya udah, apa polisinya, Nak? Tapi Ibu paketnya sudah dibuka. Iya karena Ibu sudah buka. Oh begitu sih. Jadi saya tanggung jawab. Kamu maunya apaan? Ya maunya ini dibayar apa? Ambil. Kok saya diomelin? Saya cuma kurir pengantar. Ya tapi jangan dibuka. Iya ini tapi jangan dibuka Bapak Ibu. Oh nih jadi kayak gini nih mosok kita cuman pengantar kita disalahin. Ya kamu ngantarnya sih. Saya mau penjual Pak, saya bukan penjual. Saya sekarang ini kamu telusuri lagi ya. Barang dari mana? Barang ini ya. Saya dari JNT. Saya pihak JNT. Saya cuma ngantar paket Pak. Kembalikan ke JNT. Loh, kok, tapi udah dibuka, Pak. Ini saya tutup lagi. Ya. Astagfirullah. Ini masih ada semua. Tadi mau tawangin tuh, gimana aku gak tau barangnya apa. Ya, begitu ya. Itu lagi kamu. Saya diomelin, sudah nungguin. Astagfirullahaladzim.